Ada monyet. Hai monyet. Ih, dikejar, dikejar. Dan pengen libur. Sesuai janji, aku bakal bikin vlog aktivitasku ngapain aja selama aku liburan di Bali. Langsung aja ikuti vlogku. Caram, selamat datang di villa yang saya tempati hari ini. Jadi ini villaku guys, dari depan tuh langsung salfok sama flamingo yang mengambang di atas kolam renang. Oh, cute banget. Nah guys, sementara aku bakal unboxing. Unboxing? Enggak. Gerebek villa. Aku bakal review villa yang kutepati. Jadi ada kolamnya, ada ayunan. Terus di sininya ada dapur, ada meja makan, ada lobby. Di depan sauna ada kamarku. Pintunya dari sini. Dan aku satu kamar sama ibuku. Halo, Ma. Halo, guys. Halo, guys. Wanginya. Kita harus membuka jendela biar terang seperti masa depan. Masa lalu gelap ya. Depan kamarku pemandangannya langsung kolam renang, bayangkan. Dan sini ada batu. Wah, lempar batu sembunyi batu. Lempar batu sembunyi tangan. Terus di kamarku ada kaca gede banget. Ini buat make up. Terus juga ada TV, ada kursi, dan tempat tidurnya, oh my god, luas banget. Ini berasa kayak bulan madu gak sih tempat tidurnya? Ada tirai-tirainya segala, bayangkan. Kita akan masuk ke bagian kamar mandi dan kamar mandinya bathtub. Jadi ini mangkuk sup, aku ayamnya. Ayam, aku capi yang lagi dimasak. Murah banget ya ampun. Kalau selain ada bed up-nya, di sini ada kayak ada batu-batunya gitu, kayak biar kalian bisa menyatu dengan alam. Wow. Nah, di sini ada wastafel, guys. Wastafelnya 2. Ya ampun, mepah, mewah parah. Ini lampu ya? Oh, ini lampu ya. Nah, gini dong terang. Oh my god. Guys, kamar mandinya luas. Oh, ada ruangan lagi guys. Di dalam kamar mandi ada kamar-kamar lain. Kamar apakah ini? Ada bagian belakangnya juga buat kabur. Canda guys. Ada tempat duduknya juga. Oh, ini sepertinya buat ganti baju guys. Ada yang ngumpet. Wow. Benar saja, buat naruh baju, bayangkan guys. Sumpah, aku bakal betah banget sih di kamar mandinya aja cukup. Terus ada aku, hey. Hai. Bayanganku, ada anduk, ada yang banyak, ada yang lain. Oke, sekian dulu untuk review vilaku kali ini. Karena aku pengen cari makan siang dulu sama mamaku. Dan nanti aku juga pengen ketemu teman YouTuber juga dari Bali. So, ikuti terus vlogku kali ini.
makananku sudah datang. Di sini ada daging nikmat, daging sapi bantet, ada satenya juga, ada kerupuk. Bikin ASMR. Terus ada juga sayur. Wow, ini namanya nasi campur ya? Ini apa, sosis? Ya pokoknya itu deh. Aku polos. Oh, sosis Bali. Terus ada sambal juga. Urutan namanya? Urutan. Oh ya. Kan. Senang gak guys YouTuber siapa? Ya, kalian bisa komen di kolom komentar. Kemarin aku tidur jam berapa ya? Jam 4 subuh. Aku nongki-nongki dulu. So guys, sekarang aku abis packing karena aku bakal pindah villa lagi. Oh my god. Nomaden cuy, pindah-pindah. Ternyata capek juga tau packing. Aku bangun pagi, mandi pagi, buru-buru, rapi-rapi. Dan sekarang koperku sudah rapi. Mama, halo. Lagi packing juga. Tadi aku mandi guys. Mandinya berendam lah tuh. Iya, bathtub, namanya bathtub. Iya, tapi aku gak berenang di flamingonya. Sayang betul. Cuman it's okay. Jadi sekarang aku pengen check out dulu, pindah villa lagi. Dan aku hari ini ada planning, yaitu collab sama salah satu YouTuber. Salah satu YouTuber keren. Siapakah dia? Kita lihat. Ganti villa kembali. Hai mama. Kita teman tidur. Sekarang kamarnya oke juga. Terus ada sofanya. Ada lemari gede banget. Sama kamar mandinya guys. Ya ampun. Kamar mandinya serba putih banget. Sumpah tuh. Sampai wow, aku bercahaya. Seperti malaikat. Datangku cahaya dan putih. Apa-apa aku ada di surga. Saking putih dan kinclongnya, bayangkan. Tuh ada aku. Hai guys. Wow. Siapa itu? Bayangkan diriku sendiri. Dan ada shower. Tuh. Atas ada langit. Bayangkan guys, kita bisa mandi sambil melihat dan menatap langit dan bintang-bintang yang bersinar. Luar biasa. So guys, sekarang karena udah pindah villa, aduh capek banget deh nomaden pindah-pindah. Jadi sekarang aku lagi menunggu seseorang buat diajak collab. Aku gak tahu deh bisa di-vlogin atau enggak, cuman gak ngarep ada di konten aku. Oke, kita tunggu orangnya. Guys, bah, YouTuber siapa? Hai Ma. Nah, kita lagi ke TSM Trans Studio Mall. Lagi ada Bang Sultemo dan and the team. Kita collab dulu guys. Turn around me, come turn around now baby. Hai, kita aku makan. Say hello. 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 Makan. Saya mau makan salmon min dan tauge. Tauge bagus buat cowok, tapi saya cewek. Ada yang mau makan? Makan dan. Oke guys, sekarang aku lagi main semacam di time zone. Oh, mama mau beli kaos apa? Kaos yang monyet aja, monyet nih. Nah, mama lucu nih. Nah, monyet. Lucu ya, kayak begini ya. Iya, boleh tuh buat komedian saja. Oke guys, aku lagi menghabiskan waktu di semacam time zone. Oh iya, aku harus pakai masker, lupa. Tetap menjaga protokol, mengikuti protokol kesehatan. Terus, aku mau kemana lagi? Berapa kita di Bali? 3. Hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini tadinya aku pengen jalan-jalan, cuman ada salah satu YouTuber Bali yang ngajak collab.
lagi OTW ke tempatnya. Ada masnya juga. Halo mas. Halo. Halo. Lihat, kita mau bikin challenge di sana. Bikin konten challenge. Mungkin kalian bakal tahu siapa youtubernya. Youtuber asal Bali terkenal dengan challenge. Siapakah itu? Gaci. Sekarang aku lagi di kantornya salah satu youtuber. Happy shooting. Challenge. Ham. Sama youtuber Cerkerenso Bali, yaitu Bli Yudis. Pokoknya kita bikin challenge tadi, dan teman-teman wajib banget lihat challenge kita di YouTube-nya Mas Yudis. So, sekarang aku udah balik, yang tadi sama editornya. Hai. Dia lagi nyupir. Suksema ya. Bahasa Balinya terima kasih. Suksema. Jawabannya Mawali. Sama-sama. Aku bisa dikit-dikit nih bahasa Bali. So, habis collab, aku dibeliin ayam becucu. Sekarang aku pengen jalan ke pantai. Jadi aku balik dulu ke villa. Habis itu jalan-jalan ke pantai. Enggak ikut ke pantai bareng aku. Mau? Nonton sampai akhir. Let's go. Kita tuh kayak harus melewatin gua-gua gitu loh. Dan ini sekitarku. Tuh, sepi banget ya ampun. Tadam. Jadi, yuk langsung aja guys, kita langsung ikuti ada arahan beach this way. Jadi harus masuk lewat sini. Langsung aja kita let's go. Aman, Nak? Sekarang aku sedang menikmati ombak laut. Aku tuh paling suka kalau dengar suara ombak laut kayak apa ya? Kayak tenang, chilling, nge-chill bahasanya ya. Chilling bareng. Rasanya tuh kalau dengar suara ombak kayak damai aja gitu. Wah. Man. Dicium ombak aku. Oh shit man. So, jadi aku pengen nikmatin ombak dulu dan Oke. Ada kuku di pantai. Hello. How are you? Don't kiss me. Yeah. Hey, girl. Ada anjing guys, ada anjing. Hai. Kita sudah menikmati pantai. Foto-foto. Dan sekarang udah mulai jam 5 sore.
sana jadi udah mulai gelap. So, I wanna go back to my villa. Tapi sebelumnya pengen jalan-jalan dulu entah kemana. Tapi let's see. I'm so happy di pantai. Bye-bye Pantai Padang. Saatnya aku harus pulang. I miss you. Aku kangen pantai. Karena dengan aku ke pantai, mendengar suara ombak, hatiku lebih tenang. Kok kalian gimana guys? Kalian kalau dengar suara ombak pantai, hati kalian tenang gak? Coba komen di kolom komentar. Dan bye-bye monyet-monyet. Banyak monyet. Bye-bye.